Bagaimana sikap kita yang di lingkungan ahli bid'ah hidupnya bersabar di lingkungan ahlul bid'ah, berbuat baik kepada mereka, sebab ahlul bid'ah juga saudara kita yang kita tidak hadiri adalah tokoh-tokohnya, ahlul bid'ahnya. Adapun masyarakat, masyarakat nggak ngerti. Maka kita harus kasih sayang sama mereka, lemah lembut sama mereka. Umumnya masyarakat nggak ngerti. Karena itu belajaran dari kecil, gurunya juga begitu, akhirnya mereka begitu. Begitu diajarkan sunnah, alhamdulillah mereka terima. Enak ya ikut sunnah, enak. Suaminya meninggal nggak pakai 3 hari, 7 hari, pusing itu mereka. Meninggal suaminya, sementara nggak ninggalin harta. Kiainya datang harus diadakan tahlilan. Memang kalau gak tahlilin bagaimana Pak Ustaz? Kalau kamu gak tahlilin berarti kamu gak sayang sama suami kamu. Berarti kamu membiarkan suamimu seperti kodok saja, matinya dibiarkan begitu saja. Sedih dia akhirnya ngutang-ngutang buat acara tahlil. Pasang tenda. Berat. Dan bagaimana sebaiknya, apakah lebih baik cari masjid lain yang tidak ada kebid'ahannya untuk sholat berjamaah? Sholat berjamaah di masjid dekat rumah kita, walaupun di situ ada bid'ahnya. Atau mau cari masjid yang gak ada bid'ahnya di Indonesia, susah. Masa harus ke Radio Roja? Mau sholat Jumat harus ke Bogor, harus kemana? Enggak. Sholat bersama kaum muslimin, bergaul bersama kaum muslimin. Dan itu dakwah kita. Bergaul dengan menampilkan sunnah dan tersenyum kita sama mereka, ucapkan assalamualaikum kepada orang awamnya yang enggak ngerti. Kemudian diadakan pengajian sedikit demi sedikit, begitu caranya dirubah kalau kita sanggup. Kalau kita enggak sanggup, maka kita boleh mencari lingkungan yang aman, yang sunnah. Pindah kontrakannya.